Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Rasidin atau STAIMI menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Muamalat Indonesia. Kerjasama itu terkait sertifikasi kompetensi pendamping ijazah atau SKPI. Penandatanganan itu dilakukan saat kuliah umum berjudul Milenial Memiliki Daya Saing pada Era Revolusi Industri 4.0 di bidang halal industri di Kampus STAIMI Lubang Buaya, Jakarta Timur. SKPI saat ini dianggap penting bagi mahasiswa karena berfungsi memperkuat ijazah. Selain itu, SKPI juga menjadi bukti mahasiswa mendapatkan pengetahuan spesifik di bidang keuangan dan perbankan dari Muamalat Institute. Ketua STAIMI Profesor Dr. Insinyur Sudarsono mengatakan, STAIMI memiliki komitmen mengemban amanah tridharma perguruan tinggi dengan membekali pengetahuan operasional perbankan syariah. Ya, jadi sebetulnya STAIMI itu kan untuk pengembangan SDM. Maka salah satu program studi kita kan ada kaitannya dengan ekonomi syariah. Maka Bank Muamalah itu menjadi salah satu target kita ke depan untuk ikut membantu pengembangan SDM mahasiswa kita, sehingga nanti pada saat mereka lulus itu bisa berkompetisi di dunia perbankan. Sementara itu, Anton Hendrianto, Learning Talent Management Head and Executive Director Muamalat Institute mengatakan, Bank Muamalat menggelar pelatihan SKPI ini akan rutin dilaksanakan oleh Muamalat Institute untuk mahasiswa STAIMI semester 6. Agar para mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang wawasan dunia kerja dan membekali diri untuk siap berkompetisi. Jadi apa namanya kerjasama yang diharapkan dari proses apa namanya MOU tadi ada hanya tidak hanya magang, tapi nanti adalah peningkatan kompetensi dalam sifatnya adalah sertifikasi yang bisa mendukung lulusan pendamping ijazah. Sehingga dari situlah kita akan bisa mendapatkan betul-betul mahasiswa-mahasiswa STAIMI yang unggul. Dan waktu mereka lulus, mereka sudah memiliki dua paling tidak sertifikasi yang salah satunya adalah pakai logo BNSP. Kemudian yang kedua adalah magang. Tentu saja magang ini akan menjadi salah satu experience, satu proses di mana proses belajar bekerja di institusi. Kemudian setelah itu kita berikan sertifikasinya juga. Kemudian setelah itu juga untuk apa namanya punya peluang bekerja di Bank Muamalat Indonesia. Pelatihan dan kuliah umum ini diharapkan agar lulusan STAIMI menjadi SDM yang kompeten, bermutu, dapat bertanggung jawab. Mereka juga memiliki kredibilitas, jujur, amanah dan profesional religius, dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.